Jan Kristi dan Seniman Maluku menyalurkan bantuan untuk warga Kariu di lokasi pengungsian di Desa Aburu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Pada Minggu siang, Jan Kristi dan Seniman Maluku menyalurkan bantuan untuk warga Kariu di lokasi pengungsian di Desa Aburu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap korban trauma warga Desa Kariu yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Para musisi muda dan Jan Kristi ini sebelumnya melakukan penggalangan donasi bertajuk konser amal untuk warga Kariu. Dari hasil konser tersebut, mereka akan disalurkan dalam bentuk sembako, pakaian bebas, laptop, printer, peralatan mandi, hingga peralatan dapur. Ya, jadi di pagi hari ini, Jan dan tim Jan Kristi Manajemen dan Seniman Maluku membawa sembako untuk berikan kepada Ibu Ketua Majelis Jemaat. Itu sembako, pakaian layak pakai, ada satu unit laptop, satu unit printer juga, bahan-bahan dapur, peralatan dapur, dan peralatan mandi, peralatan makan juga. Ketua Majelis Jemaat Negeri Kariu, Pendeta Neil Hukum, yang menerima bantuan dari Seniman Maluku hendak mengucapkan terima kasih karena sudah membantu masyarakat Kariu yang terdampak bentrok. Hukum berharap Jan Kristi dan tim bersama Seniman Maluku tetap solid dalam menjalankan misi kemanusiaan bagi saudara yang membutuhkan. Atas nama jemaat dan masyarakat Kariu, beta menyampaikan terima kasih banyak untuk Jan Kristi tim yang telah dengan sukacita mengulurkan tangan membantu seluruh kebutuhan kami di Kariu. Harapan kami adalah semoga tim ini juga tetap solid dan terus eksis dalam seluruh aktivitas sosial. Kemudian menopang ketong dalam doa-doa dan pergumulan sehingga Tuhan memulihkan Kariu dan ke depan ketong bisa bertumbuh secara baik. Sebelumnya, Jan Kristi menggandeng Seniman Maluku menggelar kampanye bertajuk konser amal selama 3 hari di Kecamatan Nusa Niue dan Sirimau, Kota Ambon. Nona Lopati, Maluku TV.